Tentara Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942. Selama 3,5 tahun mereka menjajah bangsa Indonesia. Mereka memaksa penduduk Indonesia untuk bekerja. Bahkan tanpa ampun mereka menyiksa penduduk yang mencoba melawan kekuasaan Jepang. Walaupun hanya menjajah 3,5 tahun, penjajahan Jepang setara dengan penjajahan Belanda yang berlangsung 3,5 abad. Penjajahan Jepang setara dengan penjajahan Belanda. Ya, satu cerita yang sangat unik tentunya dari trofi FIFA World Cup yang kita lihat bagaimana Indonesia selalu ada di piala tersebut dan juga berada di posisi depan. Kalau kita lihat kualitas di pertandingan dua tim ini sebenarnya tidak jauh berbeda dibanding mereka ya. Di mana dua pemain yang mengawal sentral pertahanan kemudian didukung oleh dua. Pada bulan Mei, Jepang kembali datang dan memporak-porandakan negara Indonesia. Banyak rumah-rumah yang hancur akibat serangan Jepang. Rakyat Indonesia sangat menderita pada waktu itu. Kemudian rakyat Indonesia tersadar bahwa semua harus bangkit dan melawan penjajahan Jepang.
ね。そうですね、うん、村がそうですね、こっちとこっちにありましたけど、ここからな、マル君、時間ですか？今だから、はい、じゃあ。いやー、ひどいですね。ひどいなだけなんだ。なんだ、アッパー。アラサン、これも邪魔。
僕ももう大丈夫なんだよ。ファースまでにババアコ。わかった、わかったよ。じゃあ帰るよ。僕も体に気をつけてな。後でインドネシアのボランティアに会ったら、君のこと伝えておくよ。彼らが助けに来るさ。ラサツラオブミガ。ほら、僕これあげるよ。ほら、中田、ちゃんと着替えてな。体に気をつけて。She